Hai guys, kali ini aku akan buat review untuk Sebilah Nichirin daripada cerita Demon Slayer. So, Nichirin ni dia adalah senjata yang digunakan oleh Demon Slayer untuk bunuh demon, okay? Nichirin yang berada kat tangan aku sekarang ni adalah kepunyaan Rengoku. So, dia adalah Fire Pillar. Okay, so pillar ni macam kat dalam Demon Slayer ni adalah level-level yang tinggi lah. So, dia antara yang terkuat juga dalam semua Demon Slayer ni. Okay. So, walaupun ini dia tak ada box. Tapi kita jump unboxing. Kita akan mula daripada bahagian pemegang dia dulu. Okay. So, setiap bahagian pedang ni dah ada nama yang tersendiri. So, kat sini adalah nama, tak silap aku, Kashira. Ataupun orang panggil Bud Cap. So, kat sini boleh nampak dia punya Kashira dia warna orange. Lepas tu dia punya handle warna putih. Kalau aku tengok betul-betul dia macam kain. So dia bandage dengan kain putih macam tu. So dekat sini kita panggil fuchi ataupun function dia adalah dia punya collar. Okay. Warna kat sini dia punya fuchi warna maroon. Okay. So kalau korang tengok kat bahagian ini ataupun bahagian subar, dia warna orange. Okay. So, kalau korang tengok betul-betul, kalau kita buat macam ni kan, nampak dia punya subar. Ni dia warna macam api punya, macam logo api. Okay. Selepas subar, bahagian ni diorang panggil kuegochi. So, kalau kita nampak kat sini, kuegochi dia warna emas. Okay. So, memang lawa. Then, kita akan pergi kat sarung dia. Okay. Kat sini kita nampak sarung dia warna putih and ada design kat sini. Warna grey. Tapi tengok dia punya printed tu macam kurang sikit lah, tak kemas bahagian sini. Ini macam bahagian sini okey. Tapi kalau tengok belakang ada part-part yang comot. Okey. And last sekali dia punya hujung kat sini adalah warna emas. Okey. Sekarang ni kita akan pergi ke bahagian bilah dia pula. Okey. So kalau korang perasan ini dia punya separator ni warna grey. So orang panggil dia Hawaki. Okay, so setiap Nichirin ni diorang akan ada perkataan Jepun ini. Memang nice gila. Lepas tu kita boleh tengok dia punya bilah ni warna merah hitam. Okay, memang nice gila. Item ni mainly dia dibuat daripada plastik dan juga kayu. So kat dia punya bilah ni memang semua kayu lah. Okay, kat sini kita boleh nampak ada kesan kayu juga kat sini. And dia punya panjang kita punya Nichirin ni adalah dalam 100 cm macam tu lah. Okay, so bagi aku memang style gila. Itu sahaja review aku untuk kali ini. Aku harap video aku kali ini dapat membantu korang untuk mencari Nichirin pertama korang. Alright guys, stay safe. Bye.